Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya akan mencoba masak tumis toge saus tiram. Untuk bahan-bahannya, saya menggunakan bawang merah, bawang putih. Nah, ini kita tumis dulu ya. Ya, setelah harum kita langsung tambahkan air kurang lebih 200 ml. Langsung kita masukkan wortelnya agar ya, langsung saja kita masukkan togenya. Kita aduk-aduk sampai merata. Usahakan tidak perlu terlalu matang banget ya, agar vitaminnya tidak hilang. Nah, ketika sudah setengah matang seperti ini, kita boleh langsung masukkan bumbu-bumbunya ya. Kita masukkan merica, ladaku, lalu garam secukupnya, kaldu, dan juga gula. Di sini saya menggunakan saori saus tiram agar rasanya lebih gurih dan lebih nikmat. Langsung aja kita aduk-aduk ya sampai matang. Ya, seperti inilah hasilnya ketika sudah matang. Ya, usahakan jangan sampai matang banget. Kalau bisa setengah matang seperti ini lebih enak. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya. Semoga teman-teman suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.